Korea dan cuaca saat ini mencapai 8 derajat Celcius. Tapi dinginnya malam ini terbayar dengan sebuah taman yang lucu banget. Namanya Starlight Garden Uzu. Di sini aku bisa berinteraksi sama ikon kelinci berpakaian astronot yang lucu ini. Lalu bermain dengan menginjak LED warna-warni. Menyaksikan pertunjukan lampu yang indah. Dan bermain dengan ayunan LED. Seru kan pemirsa? Puas berkeliling, sekarang saatnya aku cari makan. Di dekat area taman ada food court yang menjual berbagai jenis makanan. Kebetulan aku mau bertemu dengan seorang teman Korea di sini yang katanya sudah memesankan aku makanan, yaitu Million Dollar Steak. Let's give it a try. Kamu habis dari mana? Makanan kamu udah siap? Udah siap ya makanan aku ya? Ya ampun, teman saya ini, Jin ini, dia orang Korea tapi jago banget bahasa Indonesianya. Bukan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia jago dan makannya juga jago banget ya. Oke, Jin ini buat kamu. Buat saya? Ya buat kamu, tapi nanti aja ya. Okay. Dimakannya setelah ini ya. Ya oke. Okay. Ini tolong dicoba dipegang dulu krunya. Ih lucu banget ya gulalinya. Oke. Okay. Kamu makan apa, Jin? Ini udon. Udon apa? Ini udon, di atasnya ada sapi, ada krem. Ini rasanya enak. Coba. Oke, boleh. Aku mau coba, tapi ini tadi yang kamu pesenin buat aku ya? Iya. Ini namanya Million Dollar Steak. Wow! Mungkin namanya Million Dollar Steak karena semuanya ada. Ada kentang juga, french fries, ada nasi juga, lihat tuh. Dan ada beef patty. Ini dibuat dari daging cincang. Kita langsung cobain. Selamat makan, Jin. Selamat makan. Ini pakai tomato puree. Ada sayurannya, kita taruh di atasnya. Nah, ini dia nih. Enak? Dagingnya ini rasanya manis, pemirsa. Jadi kayaknya sebelum dia di grill, dia dicelupin di saus yang mungkin agak manis, lalu baru di grill. Nah, manisnya itu dicampur dengan rasa asem-asem dari si fresh tomato puree yang dicampur dengan bawang bombay yang banyak. Satu. Jin, ada apa aja isinya? Ini ada kulit tahu, ada daging sapi, yang tadi kamu lihat ini krep, ya ini. Ya. Enak nggak? Enak, mau coba? Enaknya kayak apa? Segar? Segar, jadi. Terus? Sedap. Sedap? Jin, kamu cobain deh ini. Pakai garpunya. Aku potongin ya. Wow, 3 cheers. Oke. Lihat, dalamnya ada surprise, lihat tuh Jin. Dalamnya pemirsa ada toro keju. Jadi ada keju mozzarella yang udah nempel ke nasinya. Tuh, ada keju-kejunya, ada nasinya. Nih, ambil lagi. Ambil yang ada nasinya dan kejunya. Jadi udah pasti kalau pemirsa mampir ke sini, ke rest area di Icheon, Provinsi Gyeonggi. Ini rest area yang semuanya ada. Shopping mall ada, tempat makan ada. Yang pasti makanannya bikin kenyang dan jangan lupa juga mampir keluar. Di situ ada starlight, yaitu hiasan lampu yang warna-warni dan cantik.
banget, ya nggak, Jin? Di luar kan? Tempat makan di sini selalu ramai pemirsa. Dan sebagai informasi, jam 8 malam sudah tutup. Jadi kalau mau makan ke sini, pastikan sebelumnya ya. Baru setelah itu jalan-jalan di taman deh. It's belum selesai karena aku mau mengajak pemirsa naik Space Tower. Wahana ini bentuknya seperti balon udara dan kita akan dibawa naik untuk menikmati pemandangan dari atas ketinggian kurang lebih 40 meter sambil minum yang hangat-hangat. Jadi kalau ke Korea, pastikan kalian menjelajahi Provinsi Gyeonggi karena banyak banget tempat wisata dan kulinernya juga. Simbagi palajo. Yeah, 네가 날 보니까 bam. 관심 없네.